Perkenalkan, nama saya Radiatul Hasanah, NIM 23050019005 dari Prodi Piaut. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara pembuatan seni keterampilan anak, yaitu meronceng tetesan hujan. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, 2 gambar awan. Yang kedua, beberapa gambar tetesan air. Saya menggunakan 16 gambar tetesan air. Yang ketiga, lem. Saya menggunakan lem kayu atau bisa menggunakan lem yang lainnya. Yang keempat yaitu gunting. Yang kelima adalah krayon. Yang terakhir yaitu benang kasur atau bisa menggunakan benang yang lainnya. Cara yang pertama yaitu mewarnai 2 gambar awan dengan menggunakan krayon. Kemudian gunting benang kasur. Dalam meronceng tetesan air hujan membutuhkan 3 benang kasur. Untuk panjang benang kasurnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan meronceng gambar tetesan air hujan menggunakan benang kasur dan lem. Beri lem pada sisi bagian gambar awan yang tidak diwarnai. Kemudian tempel 3 benang kasur yang sudah digunting dan tutup dengan gambar awan yang lainnya. Selanjutnya tempel gambar tetesan air hujan ke benang yang sudah ditempel di awan. Thank you.
keterampilan anak, yaitu meronce tetesan hujan. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.